Kon, konstruksi ini rekonstruksi ah rekonstruksi ya oke okay. oke okay, siap pak Susto udah bisa kita mulai ya pak wawancaranya pak oke okay, boleh silakan oke okay, pak Susto uh, kan kemarin sudah dilakukan sidang etik oleh komisi etik uh, kode etik Polri dan diputuskan akhirnya karena melanggar sejumlah uh, etik akhirnya Verdi Sambo dijatuhi Pemberhentian tidak kuat. Nah, kalau dari pandangannya, Pak Susno, ini seperti apa sih tanggapannya? Karena Verdi Sambo ini akhirnya mengajukan banding penting, gak sih, Pak? Banding itu dilakukan meskipun ini haknya dari Verdi uh, Sambo sendiri. Pertama, sidang kode etik jalannya, kemudian prosedurnya, mekanismenya sudah benar ya. Terus, pasal yang disangkakan yang dituduh. Dilanggar oleh saudara Ridi Sambo itu lumayan, gitu. Pasal yang diancam dengan sanksi yang berat semua, yaitu melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman di atas 5 tahun, kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran lain seperti mereka yasa perkara memberi keterangan bohong dan lain-lain, jadi cukup banyak pasalnya. Nah, pasal-pasal tersebut memberikan sanksi yang cukup berat sehingga sanksi yang dijatuhkan mulai dari sanksi yang terberat ada tiga ya satu direkomendasi untuk diberhentikan dari dinas Polri dengan tidak hormat yang kedua ditempatkan di dalam tempat khusus kita gitu, atau itu sama dengan ditahan gitu ya kemudian tiga dinyatakan bersalah dan lain-lain jadi itulah Nah kemudian atas putusan ini, sanksi yang dijatuhkan, saudara Predi Sambo tidak menerima gitu kan. Tidak menerima terus mengadakan banding. Banding boleh-boleh saja haknya. Kemudian banding harus diajukan minimal tiga hari setelah putusan, maka risalah banding tertulis harus sudah dimasukkan kepada Komisi kode etik untuk dipelajari. Kemudian bagaimana prediksi kita terhadap banding ini penting apa tidak? Kalau menurut saya bandingnya itu walaupun hak dia itu ya percuma gitu. Kenapa percuma? Ada klausal di kode etik itu bahwa banding itu ditolak gitu untuk Uh, apa namanya pelanggaran pelanggaran kode etik yang sekaligus merupakan pelanggaran pidana yang diancam dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih. Nah, sedangkan Peri Disambo di proses tindak pidana dengan dakwaan, dengan dakwaan sekarang masih sangkaan ya, sangkaan pembunuhan berencana pasal 340 dan pembunuhan tidak berencana pasal 338. Itu ancaman maksimalnya hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau hukuman 20 tahun penjara. Jadi, walaupun dia ngajukan banding, saya yakin itu bandingnya pasti ditolak gitu oleh Mahkamah Etik Mahkamah Kode Etik Polri. Jadi penting apa tidak ya hak dia kemudian bagaimana prediksinya ya prediksinya satu eh, ditolak karena ada pasal yang mengatakan bahwa untuk yang diancam dengan pidana lima tahun yaitu ditolak gitu kemudian ditinjau dari sisiologi ya itu tidak Uh, adil gitu rasanya kalau diterima karena akan bertentangan rasa keadilan masyarakat dan akan menjatuhkan wibawa Polri juga gitu. Nah, demikian. Tapi kalau misalnya nih meskipun uh, tadi kan Pak Susno bilang ini uh, tidak perlu sebenarnya dia keju banding. Kalaupun juga bandingnya akhir diterima, apakah ini bisa sebenarnya untuk menurunkan sejaknya dari ancamannya yang paling berat yaitu pemberhentian dengan tidak hormat Pak Susno. Ya, banding ini. saya kira dan saya yakin tidak bisa gitu. Karena kalau Polri mengabulkan proses bandingnya ya dikabulkan gitu, diterima. Tetapi permintaannya atau putusan yang akan dijatuhkan ya tidak akan berubah gitu. Kenapa? Pengancamannya lima tahun kok. Sedangkan klausal di kode etik itu ada pasal yang menyatakan bahwa banding tidak bisa dilakukan untuk pelanggaran kode etik yang diancam dengan lima tahun penjara, untuk pidana yang diancam lima tahun penjara atau lebih. Sedangkan dia bukan lagi lima tahun, tapi ancaman maksimalnya hukuman mati. Nah, makanya saya katakan, walaupun hak dia dan pasti diproses, karena apa? Untuk menolak permohonan, kan tidak bisa ditolak begitu saja, langsung dikembalikan. Tetapi melalui proses sidang kode etik banding, dalam hal ini nanti bandingnya ditolak. Gitu, nah sebagaimana saya katakan, lebih awal dengan beberapa pemancar atau stasiun televisi bahwa sebaiknya tidak usah terlalu banyak berkutat di masalah kode etik, lebih baik dia bersama pengacaranya konsentrasi dalam rangka menghadapi ancaman pidana karena ancaman pidana yang disangkakan cukup berat yaitu 340 KUHP dan 338 KUHP itu hukuman mati maksimalnya jadi tidak buang-buang waktu tapi harus belajar uh, untuk kalau bisa dapat hukuman yang seadil-adilnya gitu.